Alhamdulillah, final voli putra SEA Games 2019 Indonesia versus Filipina. Skor 2-0 untuk Indonesia dan 24-17. Semoga Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia juara. Medali emas untuk tim voli putra Indonesia. Akhirnya juara Indonesia. Juara 3-0 nih. Indonesia meraih poin sempurna. Mulai penyisian grup lawan Vietnam 3-0, Kamboja 3-0, Filipina 3-0, Myanmar 3-0, dan akhirnya di final Filipina 3-0. Begitu sempurna sehingga dapat mengalungkan medali emas bagi tim Indonesia. Medali emas. Poin sempurna untuk Indonesia. 3-0 selama 5 kali pertandingan. Sebagai pemilik medali emas, kita ucapkan selamat tentunya. Selamat, semoga inspirasi. Yang telah tampil luar biasa untuk mengunci medali emas ke-11 sejak yang pertama di medali emas ke-11 81 hingga yang terakhir kita dapatkan di tahun 2009. Kali ini kita kembali mendapatkannya di tahun 2019. Alhamdulillah. Yang untuk dirayakan tentunya di Filipina, Bung Maru. Yang komentar melihat penampilan Indonesia. Saya pikir ini adalah tim yang punya masa depan. Medali emas sudah didapatkan, memutus rantai ketidakberhasilan 10 tahun. Dan sekarang kita melihat bahwa di sini ada masa depan di tim voli. Bagaimana penampilan yang baik dari para pemain muda, para Indonesia. Harap ini terus bisa untuk dilanjutkan. Masih ada event yang lain, tapi yang paling penting kita juga melihat bagaimana kemudian peran Mr. Lee, dia layak disebut sebagai pelatih emas karena kembali mengembalikan emas ke Indonesia setelah sejak 2009. Ya, luar biasa memang, tapi kita juga berikan apresiasi untuk penampilan dari tim tuan rumah Filipina yang memang sudah memberikan kejutan ya, Bung Jo. Ya. Dalam perjalanan mereka, akhirnya Indonesia juara. Ya, kita lihat ya, voli merupakan satu prestasi besar ya. Juara pertama ya Indonesia, juara keduanya Filipina. Masya Allah. Juara Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Voli Indonesia 2019. Indonesia juara. Alhamdulillah.